Dan sering. Jadi mau sholat di sini atau di masjid? Sholat sih boleh. Ah, iya, di sini bisa, di masjid bisa. Iya. Kalau di sini memang harus. Salah satunya adalah seorang ulama di Jawa Timur pernah didatangi oleh sosok budak pada cerita. Kata Salikun itu, banyak yang kami cintai, tolong banyak pesantren. Pesantren itu adalah di Jombang. Katanya semua pesantren, yaitu Mbah Soleh. Katanya pesantren, yang satu dengan pesantren, akhirnya disitu oleh sosok. Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini saya dan bersama dengan Kiai berada di makam Sukro. Kita sudah maklum di Kerawang ada seorang 3 orang waliullah yang datang ke Kabupaten Kerawang, yaitu Syekh Muro, Syekh Idofi, kemudian Syekh Abdul Rahman. Kemudian ketiga ulama waliullah ini disambut oleh Ibu Ratu Dewi. Kemudian Syekh Datul Kapi sering mondar-mandir ke Cirebon dan wafat di Cirebon dan itu bakal dia yang di atas. Untuk sementara Syekh Kuro itu ada 3 versi. Versi yang pertama Syekh Kuro ada di Pulau Bata. Versi yang kedua Syekh Kuro ini yang ada di depan kita. Kemudian versi yang ketiga fatwa Habib Lutfi bahwa Syekh Kuro ada di Masjid Agung Kabupaten Kerawang. Dan sekarang kita berada di makam yang asumsi yang nomor ketiga, yaitu Syekh Kuro. Kemarin belum ada bangunan begini tahun kemarin, tapi alhamdulillah sekarang ada bangunan seperti ini, yaitu Syekh Kuro. Syekh Kuro itu lain, yaitu ahli qiraat. Beliau yang cikal bakal dari Syekh Kuro inilah anaknya dilamar oleh Prabu Siliwangi, dan anak Prabu Siliwangi itulah dinikah oleh Sultan Maulana Mahmud, dan Sultan Maulana Mahmud punya anak dua, Syarif Hidayatullah dan Nurullah. Syarif Hidayatullah yang tadi kita jarah, Nurullah ada di Mesir. Mudah-mudahan semuanya berkah, jamaah Jumat berkah, jamaah Al-Fatihah berkah, 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 berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat makam 7 9 para wali mengasana lebaran apa eh 9 para lagi musyawarahnya wali songo jadi tutup ayo di dekat makamnya 8 karena situasi nak kurang cukup pas saya datu napi anu tadina singgahnya pertama di Kerawang. Udah casnya lah iya mah. Bisa kuat baterainya? Ayo, ayo. Ayo.